Okey. Untuk bahagian distributor ah, kita update sikit. Kita kena nilah kena run out bawah body. Ni kedudukan distributor kat sini kena buka ni. Nampak tak? Ni adalah penangan buka distributor. Nampak? Nampak? Ni adalah penangan buka distributor. Cok Moho ni. Lepas tu ni dia punya distributor. Kita cuci habis. Nampak cuci-cuci calat, kita akan buka. Sini buka dia punya clip, dia punya pin dia. Cabut rotor, cabut dia punya sensor. Kita akan tukar bearing, kita akan tukar dia punya oil seal. Ni cara dah kita ketuk macam ni nak buka pin, lock pin. Tu dah. Di situ dah siap cuci-cuci. Okey, tu bearing kita akan pakai bearing yang baru. Alright. Tu dah, kita dah siap masuk bearing baru. Ini distributor yang kita dah siap tukar oil seal, dia punya bearing, kita calibrate ni. Alright. Mana ada pin dia? Okey, pusing. Ni consider dalam keadaan elok lah. Dapat bunyi bip-bip punya tu kan. Alright. Nak pasang dia marking dia. Betul. Okey. Dia punya lekuk ni, dia sama level dengan sini. Okey. Ini nak kena pakai special tool. Special tool kita modified khas untuk distributor saja. Pin tu. Katuk pakai tu. Okey, ni memang proses kena hati-hati ya. Selalunya clip pin tu akan patah. Lagi sikit, lagi sikit. Okey. Okey, right. Ni kita dah masuk pin. Alright, cun. Distributor yang dah siap pasang rotor, tapi tak boleh tak siap ni. Oil seal. Ni dah masuk oil seal. Atas tak ada lagi. Sekarang kita masuk dalam enjin, baru boleh pasang cap. Kalau tidak, tadi dia punya lock pin ni kita confuse dia punya kedudukan. Okey, ni distributor yang dah siap pasang dekat head dah. Okey, nampak tak?